Laboratorium Keajaiban. Besok rumahku mau bersih-bersih persiapan tahun baru. Aku juga, kalau kamu membantu apa? Tugasku sama Hana bantu membersihkan jendela. Menyambut tahun baru, rumah harus bersih semua, biar nyaman ya. Sebentar lagi tahun baru, rasanya tidak sabar ya. Berhenti, nanti robot penemuanku rusak semua. Aku deku demo sekreta kemana saja. Aku terkubur di tumpuk sampah. Nanti bisa terlupakan begitu saja. Aku tahu, nanti pasti ku bantu. Kalian datang ke sini mau main? Maaf anak-anak, aku sedang bersih-bersih. Hari ini cukup berbahaya. Kalian datang besok saja ya. Bersih-bersih? Kenapa bisa bahaya ya? Iya ya, agak berbeda dari bersih-bersih yang Mimilin tahu. Aku rasa besok juga bersih-bersihnya belum selesai. Sepertinya repot sekali ya. Ya sudah, ayo kita ke sana. Tuan Roarsen, tidak apa-apa. Astaga, betapa kecilnya keberadaan diriku di dunia yang luas ini. Tadi bilang apa? Ternyata hari-hariku dihabiskan dengan sekeliling sampah tua begini. Ya ampun, membuat penemuan penting dibilang sampah. Tuan Roarsen jadi aneh. Aku yakin dia berubah jadi begini gara-gara bersih-bersih. Bertahanlah, kami akan bantu. Mimilin dan teman-teman siap bekerja. Aku tidak bisa terus begini. Terima kasih anak-anak. Aku sudah hampir menyerah. Bagaimana? Kami bantu mulai dari mana? Itu suara Deku Demo. Pasti dia ada di suatu tempat di sebelah sana. Saat ini masih bahaya. Apa kalian bisa datang lain kali saja? Timbun, aku mengangkut sampah hasil penemuan. Barang-barang penemuanku bukan sampah. Bawa dengan hati-hati. Tuan Roarsen sudah kembali seperti semula. Tidak, sebenarnya sudah lama aku tidak bersih-bersih. Jadi, aku ingin membersihkan rak ini dan menggesernya supaya bisa membersihkan bagian belakangnya juga. Pantas saja semuanya hilang. Pertama, bersihkan dulu bagian sini. Ayo kita kerjakan. Sampai sekotor ini. Benar kan? Begitu kalian membersihkannya, kalian lihat sendiri betapa kotornya. Warnanya juga jadi berubah. Padahal tidak terlihat debu menumpuk. Tidak juga. Karena terlalu lama warnanya pun jadi menempel. Tapi kalau terlihat bersih lebih menyenangkan ya. Aku juga. Aku juga mau dibersihkan. Aku ini, aku beautiful. Aku robot paling tampan, pintar, cerdas, dan juga baik. Sekarang aku makin tampan. Ya, ya. Syukurlah, ya. Akhirnya, tiba juga hari ini. Ayo pergi ke dunia yang belum dijelajahi. Bagaimana perginya? Ini pertama kalinya memindahkan rak besar ini dan melihat belakangnya setelah bertahun-tahun. Ternyata begitu ya. Kenapa ini dibesar-besarkan? Apa kalian tidak tahu? Betapa misteriusnya bagian belakang perabotan yang sudah lama dibiarkan begitu saja.
pertama kali ku geser lemari baju, bagian belakangnya terlihat luar biasa. Luar biasa? Debu kotornya. Aku belum pernah lihat debu tertumpuk sebanyak itu. Ada banyak sampah nggak jelas yang jatuh di situ. Aku merasa melihat sesuatu yang harusnya tidak perlu aku lihat. Setelah itu, jadi terbawa mimpi. Begitu ya? Baiklah, sekarang kita pindahkan rak ini. Sebaiknya, kalian berlindung ke sana dulu. Baiklah. Nah, Dekodemo, kita kerja sama. Oh, dia kabur. Aku akan tinggal. Karena sudah pernah lihat, jadi sudah terbiasa. Nah, akan ku keluarkan benda untuk membantu membangun kemampuan menjelajahi dunia yang tidak dikenal. Benda apa? Penyedot debu. Dengan ini, debu dan kotoran seperti apapun bisa diserap dan dimusnahkan. Benar juga ya. Selain itu, kita juga butuh yang mantap. Kalau begitu, kami akan berlindung ya. Maaf ya, Mimilin tidak mau lihat sesuatu yang mengerikan. Flappy, bertahanlah. Iya, ayo kita beraksi. Akan kupindahkan. Apa kau sudah siap dengan penyedot debu itu? Aku siap. Wow. Sekarang Flappy. Mulai. Bagus, berikutnya aku yang tarik. Hasilnya bagaimana ya? Sudah selesai. Teman-teman, kelamaan ya. Sudah aman. Semua debunya sudah disedot ya. Berikutnya serahkan padaku. Flappy, bagaimana tadi? Luar biasa, lebih hebat daripada lemari bajuku. Terlihat seperti hantu. Untung Mimilin tidak. Bagaimana, anak-anak? Bersih-bersih itu sangat penting. Kalau dibiarkan terus, nanti akan jadi seperti tadi. Yeah! Tadi seperti berpetualang ya. Bagian belakang lemarinya kotor sekali, menjijikan. Dengan begitu, tahun baru Tuan Roarsen akan sangat bersih dan nyaman. Aku juga berusaha keras loh. Aku juga akan berusaha bantu bersih-bersih di rumah. Yeah! Yeah!